Dinda dulu lalu mantu TV. Nah, Dinda dulu mantu TV. Dinda tiang larang sih deh, mantu TV. Lagu Dinda dulu lalu mantu TV. Salah pemahaman de terhadap kehidupan. mende kita TV dulu lalu. Apa? HP. Dinda dulu lalu main HP endah. Berdua sih HP. Nah, selapu. HP sino alat. Marangkun angkun ladik. Gergaji. Polpen. Selapu. Alat dia nara hukumnya, dia tekanggo maran HP haram, dia nah haram HP. Yo, kan lu mudaratna iya, lu mudaratna bagi dengan si dia nak tahu ngadu ya, lagu bagi dengan si tahu ngadu ya HP itu bermanfaat untuk kebaikan. Kadang-kadang tengah kelem, Tengtong Kita-gita Arah batur ngirim Tahajud call Mari kita tahajud Bagus atau tidak? Bagus Kadang-kadang si ngirim Sini otomatis Otomatis angkun ngirim Setiap jam telu Otomatis handphone sino ngirim Walaupun si berdua handphone Sini belum tentu nengasah Mari kita tahajud. Oh. Kirimnya SMS aning batur. Lagu pada saat SMS no terkirim yang kena ngorok. Tinduk. Karena dia kirim otomatis. Ala kuli hal banyak faedahnya. Tapi juga kalau salah banyak mudarat. Merangkun ladik bau tekadu. Apa renuh? Uh, Minak pelalah potong-potong manuk mina, bau tekadu nusuk dengan endah bau tekadu nusuk dengan jadi bergantung dari manusianya tipi endah jadi tipi HP segala macam dia terkanggu marahnya haram biainiha dek nah haram yang kena dengan hukum halal haram makruh mubah pegawai manusianya No, jadi pekih sih you know. Yang namanya ilmu fikih itu apa? Kitabullah Taala al Mutalib bi afalil mukallafin. Jadi si si tehukuman halal haram makruh mubah sunnah sih you know, Pegawean manusia. Nah, paham sih bapa ibu? Paham sudah? Paham, sudah. paham sudah Mohon maaf, Bawi. Bawi. Bawi haram? haram. Ndek. Bawi sino najis. Haram tengakan ya. Paham sih deh? Jadi siaran halal, haram. Kanggo, dina kanggo, pembahasan deh. Wajib, sunnah, mubah. Ini pegawaian manusia si tehukumang sino Mun pegawaian bukan manusia, dek narak kena hukum endah. Arak tiang baca. Bapak-bapak ibu-ibu ar iklan nih. Bapak-bapak ibu-ibu belilah ayam di tempat kami karena ayam kami diternak secara syariat. Apa kena ternak secara syariat? Ternak secara syariat. Jadi si jantan betina nasekik, dek neluik betina nasekik. Maka dia dia tidak berzina katanya. <tanya> eh hey, bapak ibu, ibu. pegawaian manok sini, dek nebau tertamang di dalam hukum fikih. Pegawaian manusia, si aram berzina, ini pegawaian manusia. Munara manok. Bebek, jantan, ampuh sembarang arah si betina, No apa ranah no pokoknya no usukul teluk no teluk 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 dia takangko maran yo ini kan dia ada seniaknya yo bukan sembarangan berarti dia dene... Ande... nih dari pegawaian bebe pegawaian sampi, pegawaian manuk de nara istilah haram halal si haram halal sih no pegawaian saya manusia Paham sih, jadi pegawai anta ya, ya, ya. Ini mudah-mudahan jual haram ini. Oh, HP haram, kok HP haram? Pegawaian manusia ya, ya. ngedu HP sih, nosi berdua hukum. Kadang-kadang haram jarina bahkan kadang-kadang bisa wajib. Kapan dia wajib? Pada saat dia digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang hanya dengan itu bisa disampaikan, sesuatu yang memang. Harus, harus disampaikan. Sampaikan, 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 sampaikan. Misalnya Sampai, kita terarah dengan dengan, dengan, dengan te, apa rana tebegal, tebegal, tebegal terus sebedui HP tebe, 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 tebe. Engga, enggak enggak ini nih HP sini langan badak dengan bahwa arah kejahatan wajib langsung angkat no, pegawai anda sini warna wajib Ter, wajib tersampaian. Halo Pak Polisi, assalamualaikum. Di sini Pak ada pembegalan, cepat datang Pak, tolong ini. No, no wajib karena no. pegawai anda sini nelpon polisi nu no, wajib karena itu menyelamatkan nyawa. Tapi saat yang sama bisa jadi penggunaannya haram. Tekadung Buka ngombe, buka-buka ngita hal-hal sindende si haram-haram pegawaian manusia si aneh-aneh buka-buka porno-porno pegawai anda si buka porno, porno, no. porno sino sini ada buka-buka hoax berita-berita bohong ampo setelah ada baca ampo de pencet tok, tok, tok. sebarang pegawai anda mencet sini, si haram pegawai anda sih, paham bapak ibu Nah, oleh karena itu apik-apik <tuh> dendek tenggawe sesuatu sindek si tebau pertanggungjawaban na era le akhirat. Munara dengan ngeraos, dek nah harus temilu ngeraos. Ada teparan cekat dek. mun nara aman pana doang wah. Karena apa Bapak-Bapak, ibu? Sida dek de pertanggungjawaban pegak <tuh> raos dengan sida de, sida de pertanggungjawaban era le akhirat apa si keluar lekan mulut Dok ada 1001 manusia muni hal-hal silengi selama sidan dek demilu nyampe yang hal silengi selamat sida. Sejelek-jelek seburuk-buruk omongan orang apapun tidak akan bisa memudaratkanmu. Yang bisa memudaratkanmu adalah omonganmu sendiri. Si nyeda itu ndek narawas dengan mun manusia seda isi rawas dengan. Nabi paling julu nasida lain karena raos dengan Quraisy nu santer lengina terhadap Nabi. Eh, hey, ini Muhammad nih majnun dengan jogang nu dengan Quraisy lain. Eh, hey, Muhammad sini adalah sahir, penyihir. Macam raos si lengi-lengi. Lagu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi jelek. Ndik karena raos dengan si lengi sini. Kenapa? karena yang keluar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah hal-hal yang baik. Jadi dende de, susah lalu isi rawas dengan bapak-bapak ibu nih dende oh bareh apa ngombe apa ongkat dengan bareh ha dende tersusah de, lalu isi rawas dengan ongkat dengan yang penting kita berbuat sesuatu yang baik. Nah ini yang tiang harapkan pada bapak-bapak ibu Mari kita jaga persaudaraan, kita jaga kekompakan, jauhkan diri dari saling menggunjing satu sama lain. Mari kita perbanyak saling bantu dan saling mendoakan. Bapak-bapak dan Ibu, hadirin hadirat sekalian, nikian dapat yang sampaikan dan yang paling akhir bulan apa Nengkeh? Rajab. Setelah Rajab bulan apa? Bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Nah, ini tiga bulan yang istilahnya beruntun kebaikan demi kebaikan. Maka, tiang pesan isi bulan Rajab ini dengan perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak puasa bagi yang sanggup puasa, perbanyak silaturrahim. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur bisa menikmati bulan Ramadan kelak insya Ini yang dapat yang sampaikan Bapak-bapak Ibu, aku kau lihat wa Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.